Mantap. Terima kasih bosku. Bagaimana? Pasangin terus AF72. Nyalain loncengnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Oke guys, langsung saja sekarang update harga sapi apa saja acak adut ya, acak adut di siang hari ini. Oke, langsung saja dari sapi jantan, bakalan jantan milik dari Mas Ratim ya. Oke Mas Ratim, harga berapa ini Mas Ratim? Minta 16 ya. Ini jenis apa, PO lokal ya? Ya, PO lokal. Ini penawaran tertinggi ini sudah nyampe berapa mana tim? 14.5. Umur? Ini umur berapa tahun, Mas? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun, berarti ini sapi jangan apa? Sapi kurban ya. Ini sapi kurban, silakan kalian barangkali mau stok ya. Mau stok sapi kurban segera datang, bisa hubungi Mas Ratim ya. Mas Ratim, silakan sebutkan nomornya lagi Mas Ratim. 085 702 624 443. Itulah nomor dari saudagar kita, juragan kita, Kang Ratim Cikamuning, Bantar Kaung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kalian dimanapun berada, saudara-saudaraku, barangkali ya, suatu saat atau dalam waktu dekat nanti Lebaran Haji membutuhkan hewan kurban, terutama sapi Jawa, sapi lokal, sapi jabres, silakan kalian hubungi di nomor yang Kang Ratim sudah sebutkan. Atau sekarang belum membutuhkan, simpan nomornya baik-baik di nomor kontak kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. AF72 mantap. Terima kasih Kang. Oke. Okay. AF72 mantap. Terima kasih Kang. Sebelahnya ini ada juga sapi Jawa ini. Oke nih guys, ini minta 13.5 ya. Ini kalau menurut umur, walaupun kecil begini, menurut umur ini sudah masuk untuk kurban ya. Sudah masuk untuk kurban, silakan kalian stok sekarang ya. Ini kalau untuk bulan haji ini sudah di atas 15 guys ya. Sudah di atas 15. Bisa ada nomor yang berikutnya? Nomor HP? Oh, nggak dibawa sayang guys ya. Ini mantap, ini umur sudah 2 tahunan lebih Mas ya. Ini Mas. Sudah 2 tahun lebih nih guys. Oke, ini ada si Polang guys. Ini meter seberapa, Kang? Laku seberapa? 10 juta. 10 juta ya. 10 juta nih ya. Induk ya, Kang ya? Sudah induk ya, Kang? Induk. Satu kali atau dua kali, Bang? Sudah berapa kali beranak, Kang? Tiga kali beranak ini sudah indukan guys ya. Oke, ada si kurusan nah guys ya. Si kurusan nih ternyata harga 7.000 ya. Ini harga 7.000 si kurus. Si kurus spring ya guys. Ini susah sekali untuk kembali ke normal ya guys. Ini susah nih sapi kurus. Indukan kurus ini guys. Dari sini Kang, ini harga berapa Kang? Ini 10 ya. Juta ya? 10 juta. Kalau yang ini? Ini ya. 9,5. Kalau yang ini Kang? Ini 11. 11 juta. Kalau yang dugun? 8,5. Oke, kita kesini guys. Oke, harga tadi cek guys ya. Oke, yang ini harga berapa Kang? 11. Ini 11 ya. Tadi minta 12,5 Kang ya? Ini 11. Kalau yang ini Kang? 14,5 dengan anaknya. Oh, dengan anaknya itu ya?
14,5. Wow. Kalau yang ini guys, yang ini 8,5. 8,5 ya, ini kurusan 8,5. Oke, okay. Yang ini punya orang ya. Kalau yang itu yang 12 itu? 12 ya. Oke, okay, guys. Ini 12 ya. Ini 12. Ini sudah berletter X ya. Berletter X. Mantap. Ini si tanduk ya, si tanduk yang sama Haji Yato mau dibikin stang trail ya. Oke, okay. Geser ke yang lain. Oke, okay. Oke, okay, Kang Ajo, ayo dekat. Iya. Harga berapa ini, Kang? Iya. 10 ya, 10 juta nih guys ya, 10 juta. Oke, okay, nih Kang. 7 juta ya, ini 7 juta. Ini 9 guys. 9 ya. 95. Ini 6,5 guys ya. Ini 6,5. Ini guys. Masih gemuk-gemuk nih. Harga berapa nih, Bosku? Mas, kapir anaknya, Mas? Enggak tahu ya? Oke, dia hanya tukang angkut saja, guys. Saya enggak tahu harga. Mohon maaf. Ini 12 ya. Si kurus ya. Si kurusan 12. Ini anaknya, guys ya. Oke, ini anaknya. Minta bu. Ini harga 12. Ini 12 guys ya, ini induk anak. Ini tulisan. Harga berapa bos? Beli 13. Beli 13 ya. Oh. 12, ramenya 12 kurang. Oh, ramenya 12 kurang ya. Ini. Rugi 12 pas. Oke guys, lanjut ini setelah tadi saya meliput daripada sapi-sapi gemuk, sapi berdaging, sapi potong, betina, ini saya akan mencoba meliput daripada sapi-sapi kurus ya. Sapi kurus ini, nah tahu nih milik siapa guys, ini minta berapa kita tidak bisa konfirmasi. Ini Kang, ini dari siapa Kang? Orang Jawanya. Ini sapi kurus guys. Ini betul-betul kurus bingit guys ya, kurus bingit. Oke guys, ini ada si kurus lagi. Kang, ini sapi sarang. Oke, ini si indukan kurus ini minta 85. Minta 85. Minta 85 guys ya. Ini sebelahnya lagi ini guys ya, ada si kurusan. Ini PO Jawa. Ternyata dua ekor milik dari Simbah ya, ini sama minta 95 guys ya. Bekerja pintar ekor mah dinda nih mbah. Kali tok nih. Ini kisi gak ada sinter mbah. Loh ya Kang, minta Pawang buka harga 10,5 ya. Ini buka harga 10,5 guys. Ini induk anakan kurus guys ya. Ini induk anakan ini. Ini induk anakan kurus.
Oke guys, kalau di musim penghujan guys ya, rata-rata hewan, banyaknya sapi, kambing, domba, sapi, kerbau juga dalam musim hujan rata-rata kurang guys ya, menurun bobot badannya ya. Ini contoh seperti ini guys ya. Ini nah tahu milik siapa guys ya. Ada pasasi Mang Warjo nih. Deal. Deal seberapa ya, Bang? 8 juta. 8 juta ya. 8 juta guys. Ini juga ada dua lagi kurusan guys. Indukan kurus. Kalau ini guys, ini kurus, betul kurus guys, tapi ini rupanya ini masih ada harapan gembuk ya. Ini kambing sang sapi kurus sehat. Ini buktinya nih guys ya. Di sini dia posisi berdiri, tapi di sini rata ya. Ini masih ada harapan saya sapi sehat ya. Sapi kurus tapi sehat ya. Oke guys, ini dua ekor kurusan ini, mohon maaf ini yang sang juragan lah ya, juragan jauh lah. Oh mbah, ini berapa mbah? Mentas berapa mbah? Mentas 12. Oh, alhamdulillah guys, ini ternyata si mbah sudah habis ngopi nggak mbah ya? Habis ngopi makan sarapan dulu mbah ya. Alhamdulillah ini sudah dari tempat kembali. Ini sekarang ini minta 12 ya. Kalau yang ini mbah, yang putihnya? Ini 13. 13 ya. Ini yang putih 13, yang ini 12. Oke guys ya. Ini di depan Simba saya langsung mengatakan bahwa ini betul ini sapi kurus ya. Sapi kurus tapi ini sapi kurus sehat ya. Ini sapi kurus sehat. Ini bukti daripada sapi kurus sehat adalah di sini guys ya. Kita lihat di sini. Kalau di sini biarpun di sana kurus tapi di sini masih rata. Ini ciri daripada sapi kurus masih bisa gemuk ya, masih bisa gemuk. Apalagi lihat di matanya ini matanya bening, mata sehat, tidak ada cacing, tidak ada parasit ya. Ini matanya bening, telinga juga keras begini ya, gelambir juga hangat ya. Ini ya, ciri dari sapi kurus sehat bisa gemuk kembali. Oke, kita tes yang satunya ini milik Simba yang minta 12, masih dari kurusan. Mbak, ini berapa kali beranak ini, Mbak? Ya, bangsa 5. Bangsa 5 ya, ini sekitar 5. Oke, kita cek ya gini guys ya. Oke, ini menurut Simba katanya sudah 5 laktasi 5 ya, sudah 5 kali ini beranak anak jantungnya. Kayak setang motor ya. Kayak setang motor, Pak Haji dibikin setang motor, Pak Haji. Ditril, nanti dibikin setang Maji ya. Oke guys, ini sama juga guys seperti yang di sana. Ini sapi kurus tapi sehat guys ya. Ini menurut Pak Haji katanya tanduknya bisa dibikin setang tril ya. Mantap nih tanduknya guys. Mbah, Mbah, niki sapi asal pun di Mbah? Asal di situ. Timur. Timur ya, Tim ya. Bojong. Bojong ya, dari Bojong ya. Okay. Ini 12, ini 13. 13 ya. Ini sapi kurus sehat, sapi kurus bisa gemuk kembali ya. Asal kita full. Ini juga sama guys ya. Ini sama. Mantap ini di depannya guys ya. Ini laktasi 5 menurut Simba, tapi kita hitung ya guys ya, hitung dari tanduk. Ini ternyata 6 ya, ini sudah 6 ya, 6 laktasi 6. Mantap ini guys ya, tanduknya wow. Ini kata Pak Haji Yatno, ini tanduknya dibikin stang trail ya, ya. Tanduk sengkang bab pelang.
Oke guys, mungkin ini saja yang saya bisa laporkan di season kali ini dari Pasar Hewan Wage Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.